Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suara Daun 207. Kali ini Ibu Intan akan menjelaskan beberapa manfaat dari buah langka. Nah, mungkin teman SD ingin tahu. Nah, ini namanya buah kesemek. Nah, dari buah ini terdapat di luar dari kulitnya itu ada semacam bedak, ya, kayak bedak putih-putih ini, dan ini banyak sekali manfaatnya. Dan Bunda Intan ini akan menjelaskan beberapa manfaat dari buah kesemek ini. Nah, sahabat SD, saya akan menjelaskan ya dengan manfaatnya buah kesemek ini. Kata Bang Turen, buah yang langka ya. Manfaatnya menjaga kesehatan jantung dengan cara dikonsumsi. Boleh dikupas langsung dimakan, boleh ataupun dicuci aja gitu langsung digigit ataupun dikupas dimakan, boleh. Nah, manfaat yang kedua dari buah kesemek ini adalah menyehatkan otak ya Bang Junet ya. Menyehatkan otak katanya ini. Yang kedua, manfaatnya untuk menyehatkan otak. Nah, manfaat yang ketiga dari buah kesemek ini adalah mencegah osteoporosis ya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Itulah manfaatnya. Nah, yang keempat, manfaat dari buah kesemek ini adalah mencegah obesitas seperti kegemukan gitu ya, kegemukan badan dengan cara mengkonsumsi buah kesemek ini. Insya Allah ya akan menurun berat badannya gitu, dikonsumsinya secara rutin. Manfaat yang kelima dari buah kesemek ini adalah mencegah usus kanker ya. Ini bisa mencegah usus kanker juga. Nah, yang keenam, bisa meningkatkan pencernaan. Bagi yang di pencernaan ada masalah, bisa mengkonsumsi buah kesemek ini dengan secara rutin. Manfaat yang ketujuh, bisa meningkatkan imunitas juga ya. Itu kelompoknya. Bisa meningkatkan imunitas. Nah, teman SD, kali ini Bunda Intan mau pengen tahu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengupas gimana sih isinya ini gitu ya. Mengupas apa dipotong ya? Potong aja ya. Dikupas bisa, dipotong juga bisa. Ini juga ya, takut keretangan. Ini warnanya seperti apa sih? Nih, warnanya ini seperti apa ya? Kalau dilihat itunya seperti sawo juga bisa. Seperti buah apel ya. Apa sih Bang Junet? Ini ya, kekuning-kuningan gitu. Coba rasanya gimana tuh, manis apa gimana tuh? Bentar ya, aku coba rasanya gimana sih. Aku juga baru pertama ini sih nyobain, karena ya, aku juga baru tahu buah ini. Ini emang buah sangat langka ya, jarang sekali. Ini tuh buah apa? Musimnya ternyata juga enggak. Ini buat buah kesemek dan banyak juga manfaatnya. Coba. Gimana rasanya itu? Rasanya itu ada kayak pepaya apa ya, yang mau itu teh? Mengkel ya. Yang mau apa? Mau mateng. Yang mau mateng teh? Kalau bahasa Sunda mah kumengkel gitu ya. Mengkel. Gitu. Kayak gitu. Ada juga yang rasa, tapi enak sih. Yang rasa apa? Yang aku rasa mah itu aja sih. Kayak rasa pepaya gitu ya, pepaya yang mau matang itu ya, yang sedang-sedangnya mau matang gitu. Tapi enak ya, enak, ada manis-manisnya. Jadi tapi manisnya nggak terlalu manis sih, sedang. Kalau Anda sahabat SD ya mau mencoba manfaatnya buah kesemek ini, silakan mencoba. Tapi nggak tahu ya, di daerah kalian juga mungkin banyak ya, di daerah sahabat SD juga mungkin banyak, bisa dibeli atau bisa dicari gitu ya. Ini banyak sekali manfaatnya.
Ya inilah sekilas manfaatnya buah kesemek gitu. Kalau Anda mau mencoba, kalau sahabat SD mau coba, silahkan cari. Tapi katanya, kata Bang Junet, buah ini agak langka juga. Nggak tahu di tempat sahabat SD juga ya ada apa, mungkin ada ya kalau dicari bang gitu. Nah sekian dulu tutorial dari buah kesemek. Dukung saya terus ya, suara daun 207. Jangan lupa subscribe, like, share. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.